nami kula stagim. Kek umur kula pun 73. Niki ngrumat tutu gangsal pun boten gadah mbok. Kek penggautan kula namung tani. Janjane pun nanam gabah, pun kacang, pun jagung. Lintenane kok kek gagal enten pripun? Sesuk beras ora enak. Kek opo ning nggo tuku nduk? Alah mak, besok kan mbok sesuk enak pangan. Sekolah nggih sing SD kali TK-ne niki. Nek sebulan TK-ne niku sasene kali dosa. Niki nek niki namo buku. Sune niku telah 155 napa. Nggih, kepripun meneh nggih dipadosne pamene nggih gadah pitik triki go nyang pasar nggih mbayar. Nek pendidikan kuwi putu-putu nggih penting ten. Koncone ngangge ndrembel mas-masan, terima mboten ngangge sing penting putu kula sekolah. Di atas adalah memiliki mati. Nah, yo niki nah, adine diajari kan pinter. Pas sekolahmu yo kan pinter. Pengin ini terus nih SMK mbak. Ya kudune sinau ning tenan, ane iso mlebu nang SMK ya. Ya adine besok diragati. Kenalkan, nama saya Faryab Febian, biasa dipanggil Opit. Sekolah saya SMP 1 Parang Kupito, kelas 8. Dan cita-cita saya ingin menjadi pemain voli. Saya di sekolah juga biasa mengikuti turnamen bola voli. Keseharian saya mengoprek-ngoprek mesin motor dan melihat dalaman mesin dan memperbaikinya. Jujurnya saya sedih karena melihat simbah saya bekerja sendiri. Ekonomi semakin sulit karena ditinggal orang tua. Itu saya nenek itu sulit banget. Adik-adik masih kecil dan saya keinginan untuk melanjutkan ke SMK, bisa mendapatkan pekerjaan, bisa bantu nenek dan adik-adik saya untuk melanjutkan sekolah. Kalau bukan aku, siapa lagi yang bisa hidupin nenek sama adik-adik? Ini genahanan yang gue was rapopo salah perkebo maksudnya pengurahan gue di sekolah ke karo negara biya. Nah aku yang gak matur nuwun mengaku gue orang sekolah biya nih aku kayak getun. Renek ini nyekolah gue.